Wali Kota Jakarta Selatan Marwah Matali menyambut positif pertemuan dan acara silaturahmi antara elemen masyarakat bersama dengan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Hal itu diutarakan saat membuka acara apresiasi acara silaturahmi Ormas pada Selasa 17 Juli 2018 di Ruang Serbaguna Kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Menurut Marullah, acara yang mengusung tema Jalin Silaturahmi dan Sinergitas Pemerintah dengan Masyarakat itu sangat baik untuk meningkatkan soliditas, penyamaan persepsi, menjalin komunikasi dan koordinasi antara elemen masyarakat dengan pemerintah. Di hadapan 226 Ormas yang hadir, Marullah mengingatkan pentingnya koordinasi, sinergitas, kolaborasi dan kerjasama secara optimal dengan tiga pilar yakni pemerintah, TNI dan Polri. Hal itu menurut Marullah untuk menjaga kondisi stabilitas keamanan di lingkungan serta mengantisipasi dari gangguan ancaman yang bersifat mempengaruhi ideologi. Kalian tunjukkan bahwa kampung kita bersih, kampung kita tertib, kampung kita rapi gitu misalnya. Ada yang mesti ngomong, silakan ngomong. Ada yang mesti mempromosikan budaya, promosikan budaya dengan baik. Pokoknya masing-masing punya peran dan tunjukkan peran itu dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara silaturahim elemen masyarakat, silaturahim elemen masyarakat bersama, silaturahim elemen masyarakat bersama pemerintah Kota Administrasi Kota Jakarta Selatan hari ini manfaatnya banyak bagi kita. Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.